10 pagi tadi. Kita daripada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Kuala Lumpur telah membuat satu serbuan bersama pemilik cap dagang ke atas sebuah premis yang kita syak membekal secara atas talian dan juga buat jualan secara runcit. Hasil daripada pemeriksaan kita ni, kita menemui lebih kurang 10 stor di atas premis dia ni, seperti mana yang tuan-tuan puan-puan dapat lihat keliling ni. 10 buah stor, kita dapati dia simpan stok ke atas ni 3 tingkat sehingga ke atas. Kita dapati anggaran jumlah unit dalam ke 10 stor ni adalah sebanyak 40,000 unit dengan nilai sitaan dianggarkan 1.8 juta ringgit. Peniaga-peniaga yang ditahan akan disiasat di bawah Akta Cap Dagangan 2019 lah. Sepanjang tahun ini kita telah menghasilkan sebanyak 46 kes dengan nilai rampasan sebanyak 6.2 juta ringgit, termasuk yang pada hari inilah. Jika disabitkan kesalahan, yang ditahan ni boleh dikenakan denda tidak melebihi RM15,000 bagi setiap barangan. Yang dirampas ni RM40,000. So jumlah denda ni kita anggarkan adalah sangat tinggi lah. Kita juga ingin menasihatkan dan memberi amaran kepada mana-mana orang supaya tidak terlibat lah dengan aktiviti khususnya yang melibatkan penjualan dan pengedaran barang tiruan. MO dia buat jualan di bawah ni, dia letak sedikit barang saja dan kemudian jualan utama adalah melalui online. Kita dapat kesan urus niaga ni sebenarnya adalah melalui kita cek online. Bila kita semak, kita dapati ada, kita cuba buat test purchase, kita berjaya dan akhirnya kita dapat jumpalah premis ni dan store-store dia lah. Cuma kita menjangkakan ada lebih kurang 5 ke 6 store. Cuma kali ni bila kita cek sebelah-sebelah ni, kita dapat sebanyak 10 store lah lebih kurang.